Saat ini untuk tingkat yang terkonfirmasi COVID-19 yang ada di Kota Waringin Barat sampai saat ini sudah berapa banyak, Pak? Ya, sampai dengan 7 Desember itu sudah 1.356 total terkonfirmasi. Kemudian dalam perawatan ada 589, kemudian sembuh 745, dan meninggal dunia ada 22. Ini sampai dengan posisi 7 Desember kemarin. Kalau untuk rawat inap rumah sakit berapa jumlahnya, Pak? Ya, total yang dirawat inap itu kan ada kurang lebih 500-an, total 589. Tapi memang kapasitas seluruhnya itu memang kita masih cross check lagi ke rumah sakit. Tapi informasi dari direktur rumah sakit beberapa hari yang lalu ada full untuk kapasitas rawat inap isolasi COVID. Namun demikian sudah ada penambahan di 5 lantai ruang baru di dalam perawatan itu. Jadi sudah ada, sehingga semua sudah bisa di sebagian besar untuk pasien yang mengalami gejala klinis ringan, sedang dan berat, sedang dan berat itu memang diprioritaskan untuk dirawat inap isolasi di rumah sakit. Sedangkan kebutuhan lainnya, khususnya pasien yang terkonfirmasi tetapi tidak memiliki gejala klinis, itu memang sementara ini disarankan untuk isolasi mandiri dengan prokes yang ketat. Kalau kita melihat, Bang, kalau untuk sarana prasarana khususnya untuk rawat inap ya, untuk para pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu di samping rumah sakit apa aja, di daerah mana aja, Bang, yang bisa di ya, beberapa hari ini sudah diaktifkan kembali LPTK, kemudian X Klinik Kusuma seperti itu. Nanti juga menyusul pengaktifkan kembali juga Rumah Sakit Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tempat-tempat lain sedang kita persiapkan dan survei, artinya pemerintah daerah, pemerintah daerah tetap mempersiapkan tempat-tempat untuk ruang isolasi. Namun juga ada kendala dalam kalau masalah tempat, prasarana, itu insya Allah bisa dilengkapi. Cuman kendala yang sekarang dirasakan itu adalah nakes untuk mendorong, karena nakes ini juga beberapa juga ada terkonfirmasi. Kemudian juga frekuensi pekerjaan mereka juga berdasarkan